Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka. Mukaddimah kepada juzuk 7. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara begitu banyak surat-surah dalam Al-Quran yang berjumlah sampai 114 surah, ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Maka surah Al-An'am ini mengandungi riwayat yang istimewa. At-Tabarani meriwayatkan yang diterima sanad riwayat itu dari Ibnu Abbas bahwasanya surah sepanjang ini mengandung 165 ayat. Ada satu-satu surah yang sekaligus diturun pada satu malam di negeri Mekah. Ditambah lagi dalam riwayat At-Tabarani itu bahwasanya 70,000 malaikat turun mengiringkan ketika ayat-ayat yang ke-165 itu turun, yang semuanya itu mengucapkan tasbih kepada Allah. Asma binti Yazid menguraikan pula yang dibawakan oleh Sufyan Al-Thawri menjelaskan bahawa surah yang satu ini turun sekaligus. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahawa surah yang satu ini turun sekaligus. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang mengendarai seekor unta. Maka setika ayat turun, unta itu tidak dapat mengangkat kakinya kerana terlalu berat, sehingga tulang-tulang unta itu rasakan hendak patah kerana beratnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi pernah bersabda berkenaan dengan keistimewaan turunnya surah ini. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat-malaikat telah mengawal turunnya surah ini demikian banyaknya sehingga memenuhi ufuk. Dirawikan pula dalam hadis yang lain oleh At-Tabarani bahawa Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, telah diturunkan surah Al-An'am, dikawal oleh segolongan besar malaikat sampai memenuhi segala penjuru dan semuanya mengucap tasbih dan bumi pun jadi goncang. Ketika itu Rasulullah SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim, amat sucilah Allah yang maha agung, maha sucilah Allah yang maha agung. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Dan ada lagi beberapa hadis yang lain yang sama maksudnya, menerangkan bahawa 165 ayat daripada surah Al-An'am ini adalah turun sekaligus diiring oleh malaikat-malaikat 70,000 banyaknya. Arti banyak sekali malaikat yang mengirimkan dalam malam turunnya surah ini hebat sekali. Seakan-akan bergoncang dan tasbih malaikat mengaum memenuhi ruang angkasa. Diambil kesan daripada segala riwayat ini, yang satunya menguatkan yang lain sehingga ahli-ahli tafsir selalu tidak ketinggalan membawakan riwayat surah ini. Bab surah Al-An'am ini adalah surah ke-6, surah Al-A'raf surah ke-7. Dimulai menghitung dari Al-Fatihah. Meskipun surah Al-Fatihah terhitung surah yang pendek hanya mengandung 7 ayat, namun sampai ke surah Al-A'raf telah dimasukkan ke dalam surah 7 yang panjang. Malahan ada ahli-ahli tafsir dan penyelidik sejarah seturunnya surah-surah berpendapat bahawa surah Al-Anfal dengan surah Al-Taubah atau Bara'ah pada asalnya ialah satu surah, juga lalu dipisahkan jadi dua, yang tidak membacakan dan tidak menuliskan Bismillah pada awal surah Al-Bara'ah atau surah Al-Taubah. Maka surah Al-An'am ini termasuklah dalam surah yang panjang-panjang itu. Apakah sebabnya surah Al-An'am itu diturunkan sekaligus diiringi oleh 70,000 malaikat, turun pada satu malam dan bumi seakan-akan tergoncang. Unta yang membawa Nabi pun tidak sanggup melangkah kakinya kerana beratnya tekanan ayat seketika itu ia turun.
Hal ini dapatlah kita fahamkan apabila kita renungi isi dan intisari daripada ayat-ayat yang tersusun dalam surah Al-An'am ini. Keutamaan isinya ialah kerana dia mengandung intisari sejati dari risalah dari kerasulan Nabi Muhammad SAW itu. Dia ada mengandung akidah, pokok utama kepercayaan tauhid seorang Muslim. Surah-surah yang sebelumnya yang panjang-panjang sejak dari Al-Baqarah sampai kepada Al-Ma'idah telah menerangkan berbagai hukum sebagai peraturan mengenai masyarakat Islam secara terperinci, sampai memperkatakan peraturan bermasyarakat, mengatur nikah kahwin, talak dan rujuk, membahagi-bahagikan pesaka iaitu faraid, orang yang telah wafat, mengaturkan siapa saja yang boleh dikahwini, dan bagaimana pula peraturan mengerjakan haji, sampai kepada peraturan berjual beli, tulis-menulis soal hutang dan piutang. Maka pada surah Al-An'am, Allah kembali menerang tentang akidah, pegangan hidup sejati bagi seorang Muslim. Kepercayaan kepada keesaan Allah dan kepercayaan turutan daripadanya. Kepercayaan urutan daripadanya. Percaya kepada malaikat, pada kitab-kitab, kepada rasul, pada hari kiamat, dan kepada perhitungan takdir yang harus dihadapi dalam hidup ini. Kemanapun seorang Muslim menghadapkan wajahnya, maka dapatlah mengapa maka surah yang satu ini diturunkan sekaligus. Surah ini yang diturunkan di Mekah, iaitu sebelum hijrah ke Madinah, adalah menuruti bunyi pepatah Melayu yang terkenal, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditumpang. Lagi bagi sekalian Muslim yang telah menyediakan dirinya menjadi pengikut Rasul. Oleh sebab itu, selama hidup dan berjuang di Mekah 13 tahun lamanya sebelum hijrah ke Madinah, akidah inilah yang terlebih dahulu dimatangkan dan diresapkan dalam jiwa setiap yang telah mengaku beriman kepada Allah. Bertambah teguh orang memegang akidahnya, bertambah ringanlah segala yang berat, bertambah mudahlah segala yang sukar, dan bertambah dekatlah segala yang jauh. Oleh sebab itu, setelah berturut-turut dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah, manusia diberi ingat tentang peraturan yang harus dijalankan, syariah yang harus ditempuh. Maka dalam surah Al-An'am, manusia kembali dimantapkan akidahnya dalam 165 ayat, sehingga umat itu sanggup menghadapi segala kemungkinan yang dihadapi. Oleh sebab itu, jika kita membaca surah Al-An'am yang harus kita ingatkan ialah kesediaan jiwa menghadapi segala segi dari kehidupan, ketaatan kepada Allah dan cinta yang tidak berbelah bagi, memberi nilai hidup yang fana di dunia ini agar mencapai baka di akhirat kelak. Inilah rahsia yang terkandung dalam surah Al-An'am yang kami mengharap moga-moga tiap-tiap ayatnya membuka jalan baru, jalan lurus dan kehidupan yang tidak mengenal rasa dan bimbang untuk menuju kebahagiaan dalam melalui siratul mustaqim atau jalan yang lurus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah aliyul azim wala hawla wala quwata illa billah aliyul azim wala hawla wala quwata illa billah aliyul azim.